Ayo, 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 rame, 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 ke sini, lihat pertunjukan topeng monyet, sini, sini, wah, ayo, 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 monyetnya mau atraksi nih, ayo, ayo, ayo. Pada suatu hari, Ucok lagi galau. Aduh, bosen nih gue, gak punya teman main di rumah nih. Aduh, enaknya ngapain ya? Aha, gue mau ke rumahnya Ziat aja ah. Naiki mobilmu. Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Ucok Sablung. Yeah, oke guys, di sini ceritanya si Ucok sedang duduk-duduk santai ini guys nih di atas rumahnya nih. Si Ucok sedang galau ceritanya. Waduh, kali ini si Ucok mau coba berkunjung ke rumahnya temennya si Ziat. Tapi ini BTW si Ucok kenapa item bener ya? Lama kagak main si Ucok, Ucok jadi item gini guys, gelap. Waduh, kagak sih, ternyata si Ucok gelap karena ini guys, ketutup bayangan ya. Oke, kali ini kita bakalan ambil mobilnya si Ucok terlebih dahulu. Nah, ini dia mobilnya si Ucok. Maksudnya di sini, Cok. Ya elah, bukan yang ini ya mobilnya. Ya, mobilnya si Ucok yang ini guys, yang kecil ini. Waduh, mobil kinjeng ini guys nih. Waduh, Ucok naik mobil ginian guys. Mobil kumbang. Mobil kumbang. Waduh, ini mah mobil pemotong rumput nih. Waduh, waduh. Mobil otok-otok gini guys. Kita akan ikuti rutenya ini. Belok. Ya, ya, kita akan belok. Ini ngomong-ngomong nih mobilnya si Ucok nih, mobil ramah lingkungan nih guys nih. Lihat nih mobilnya nih. Waduh, berasap pula, ramah lingkungan apaan, Cok? Ada asapnya nih, polusi udara, Cok. Aduh, gue salah jalan nih. Saking ramahnya. Yang nyetir sampai salah jalan, guys. Sampai kesasar. Waduh, aduh, ramah lingkungan apa? Putar balik, loh, ya kan? Waduh. Salah jalan nih, Ucok. Kita bisa gini, guys. Nyetir gini, guys. Wih, mantul. Kayak beneran nih. Waduh, ada wadahnya Ucok, guys. Wadahnya Ucok. Halo, guys. Wah, Ucok bisa ngevlog juga nih. Mantap. Naik mobil sambil ngevlog. Halo, guys. Oke, kali ini kita bakalan ikuti arah ini. Yoi, Cok. Menggok, Cok. Cit. Mantap. Ada di Cok. Kenapa lu, Cok? Waduh, Cok guling, guys. Waduh, ada mobil di depannya rupanya. Awas bang, awas bang. Awas neng, awas neng. Waduh, si neng ini. Oh, lampu merah, Cok. Waduh, Cok nih main trabas aja. Oke, trabas aja, Cok. Bodoh amat. Belok-belok, Cok. Kita udah sampai, Cok. Ini dia rumahnya, Cok. Ziat, main yuk. Yo, gue di atas, Cok. Naik aja, Cok. Sini, Cok, gue di atas. Ucok pun curhat sama si Ziat. Wow. Jadi gitu ya, gue bingung mau cari hewan apa nih. Oh, Ucok nyari mau nyari hewan. Oh, gitu toh. Gini aja, bagaimana kalau lu pelihara monyet aja, Cok? Hah? Monyet? Emang apa yang mantul kalau gue pelihara monyet? Ya elah, Cok, otak lu di mana sih? Waduh. Di pantat. Otaknya Ucok di pantat, guys. Aduh, kalau lo beli monyet, lo bikin aja pertunjukan topeng monyet kan, duitnya lumayan. Wah, mantul tuh, mantap betul. Ya udah, lo anterin gue ke toko monyet yuk. Antar si Ucok ke toko monyet. Oke guys, kali ini kita bersama dengan temennya si Ucok nih. Dan di sini ternyata si Ucok curhat, pengen memelihara hewan rupanya, guys. Dan si Ucok disaranin sama temennya si Ucok ini, si Ziat ini, buat beli monyet. Ntar kita bakalan bikin yang namanya pertunjukan topeng monyet. Waduh. Waduh, ternyata ini Ucok mau mengeksploitasi hewan, guys. Wah, mau memperkerjakan hewan nih. Oke, kita akan mencoba untuk mencari saudaranya si Ucok. Karena Ucok kangen berat sama saudaranya, guys. Saudaranya.
Ya elah, gak sabaran amat lu. Waduh, ya kan Ucok udah kagak sabar nih pengen ketemu sama saudaranya, guys. Parkir di sini. Oke, kita bakalan parkir. Oh, di sini guys tempatnya, guys. Ke penjualnya. Yuk, kita akan turun. Kita akan samperin ke penjual monyet. Cok, turun, Cok. Waduh, si Ucok agak mau turun nih, guys nih. Cok, turun, Cok. Waduh, malah di dalam mobil nih si Ucok. Turun, Cok. Ya elah, Ucok agak mau turun, guys. Dia demen di dalam, guys. Soalnya ada AC-nya, dingin. Waduh. Ya udah dah, kita sendirian aja dah. Ayo kita samperin. Nah, itu dia, guys, penjualnya, guys. Sama monyetnya. Oke, ayo kita samperin. Kek, ini si Ucok dia mau beli monyet, kakek. Iya, sudah. Harganya 5 juta aja, nak. Ucok pun membeli monyet tersebut. Keesokan harinya. Ayo, rame ke sini, lihat pertunjukan topeng monyet. Sini. Ayo, monyetnya mau atraksi nih. Ayo. Beratraksilah menggunakan sepeda. Oke, guys, kali ini si Ucok ceritanya sedang membuat pertunjukan topeng monyet nih. Wah. Ayo monyet, sari men joget. Dung teng. Uwe. Sari men joget. Widih, monyetnya Ucok bisa joget, guys. Wah. Oke, kita akan mencoba beratraksi selama 1 menit naik sepeda. Ayo, Cok. Sari men naik sepeda. Tung teng. Sari men pergi ke pasar. Tung teng. Sari men sedang nonton video ini. Tung teng. Sari men yang enggak mensubscribe channel ini. Tung teng. Sari men yang enggak ngasih like video ini. Tung teng. Sari men jualan capcin. Tung teng. Mantap. Monyetnya Ucok bisa naik sepeda. Semenjak Ucok bikin pertunjukan itu, dia pun langsung jadi kaya raya. Wow. Ucok pun menjadi sultan. Waduh, guys, Ucok jadi sultan monyet. Hahaha, gue udah kaya nih. Ayo, Nyet, kita jalan-jalan, Nyet. Naiki mobilmu. Oke, guys, kali ini si Ucok sekarang sudah kaya raya nih, guys nih. Lihat nih penampilannya si Ucok sudah berubah nih. Udah kaya nih, udah sultan nih Ucok nih. Udah kaya monyet, maksudnya kaya karena monyet. Waduh, mantap. Ayo, Nyet, kita jalan-jalan, Nyet. Monyetnya Ucok, guys, lihat nih. Widih, kira-kira kalian suka gak melihara monyet kayak si Ucok? Komen di bawah ya. Waduh, ini si Ucok nih mengeksploitasi hewan, guys. Mengeksploitasi monyet nih. Monyetnya dipekerjakan sama si Ucok. Kalau kagak nurut, ntar kagak dikasih makan sama si Ucok. Waduh, kurang ajar bener nih si Ucok nih ya, menyiksa hewan. Ayo sini, Nyet, naik mobil, Nyet. Kok kagak enak bener ya, Nyet. Waduh, ini mobilnya Ucok berasap nih. Ada Pak Pol, ya ampun Pak Pol. Waduh, rasain Ucok, lu dikejar Pak Pol gara-gara lu mengeksploitasi hewan. Kali ini kita bakalan pergi jalan-jalan. Kita bakalan pergi ke sana, guys. Kita akan jalan-jalan bersama dengan monyetnya Ucok. Cok. Ucok sudah kaya nih, guys nih. Kaya raya berkat pertunjukan topeng monyet. Ya, kita udah sampai nih. Oh, ternyata Ucok jalan-jalan di pantai nih. Yuk, kita parkirkan dulu mobilnya si Ucok. Wah, enak ya, Nyet, ya pemandangan di sini. Siap lu. Aduh, tolong. Ucok pun dipukul sampai tak sadarkan diri. Widih, Ucok dipukul. Wah, dipukul sama siapa nih si Ucok nih? Jangan-jangan Ucok dipukul sama monyetnya. 2 jam kemudian. Apa?
Wih, Ucok jadi gembel, guys. Ucok jadi gembel. Akhirnya Ucok pun menjadi gembel. Waduh, Ucok jadi gembel, guys. Pesan dari DOF ini adalah janganlah kalian mengeksploitasi hewan. Nanti jadinya kayak Ucok. Tamat. Yap, akhirnya selesai juga nih guys nih DOM kita kali ini. Oke guys, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yap, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe. Klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah. Wah.